Hey, local farmers, hari ini tim bio compost by local farm, by local farmer melakukan pembalikan kotoran hewan sapi. Yang kedua nanti akan dibalik lagi sekali ke sana. Ketiga baru siap dikemas untuk dibawa ke lahan. Itulah proses produksi kami. Isi ada sekam, masih sekam mentah. Kedepan kita akan siapkan sekam bakar. Kedepan ya. Untuk produksi massal baru tambah bakteri, mikroba atau fermenter. Setiap lapis kita isi mikroba, sekam dan kotoran hewan berlapis-lapis. Oke. Terima kasih buat kawan yang menonton video yang kami buat. Kami produksi pupuk sendiri, tapi tenaga kerja masih kita perlukan dari luar karena tenaga manusia kita masih terbatas, maka kita datangkan pekerja. Itulah.